Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Mutia, mengupas masakan sederhana Hong Kong dan Indonesia. Kali ini saya mau bikin dadar jagung ya teman-teman. Nah ini bahan-bahannya saya pakai 2 buah jagung muda ya teman-teman. Nah ini bumbunya ada bawang putih dan bawang merah. Dan ini ada penyedap rasa, garam dan gula. Ini ada bubuk merica ya teman-teman, dan nanti kasih juga bubuk ketumbar. Dan ini tepung terigu, dan saya pakai daun bawang pre yang sudah saya cincang ya teman-teman. Nah sudah saya iris-iris ya. Nah saya tidak memakai cabe merah karena ingin dadar jagungnya nanti digoreng warnanya kuning ya teman-teman. Mari kita buat. Nah ini kita kupas jagungnya dulu ya teman-teman. Nah ini jagungnya sangat bagus teman-teman. Ini tadi beli di pasar satu bijinya $6 teman-teman. Nah ini sudah saya bersihkan ya teman-teman. Lalu kita sisir seperti ini ya teman-teman. Nah ini jagungnya sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita haluskan bawang merahnya ya. Dan haluskan juga bawang putihnya. Sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita masukkan gula, garam, dan penyedap rasa. Kita tambahkan lada bubuk. Ketumbar bubuk ya. Dan 1 buah telur ya teman-teman, tadi lupa tidak disebutkan ya. Ini dadar jagung saya tidak memakai air teman-teman, hanya pakai telur, tidak saya tambahkan air. Nah kita aduk ya teman-teman. Lalu kita tambahkan tepung terigu 4 sendok makan. Kita aduk ya teman-teman. Kita tambahkan daun bawangnya. Ini daun bawang saya simpan di freezer ya teman-teman, walaupun lama masih bagus teman-teman. Nah kita aduk sampai rata ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Sambil ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman, jagungnya biar ada yang lembut ya. Nah ini sudah siap digoreng ya teman-teman. Saya tidak
menambahkan air ya teman-teman. Nah, siap digoreng ya. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Kita masukkan dadar jagungnya ya. Kita goreng ya. Kita goreng sampai matang ya teman-teman. Kita balik ya teman-teman. Nah, ini sudah menguning teman-teman. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Kita angkat ya. Kuning teman-teman. Lalu kita lanjutkan sisanya tadi ya teman-teman. Masih kita goreng lagi ya. Tunggu dia sampai matang. Nah, ini kita balik ya teman-teman. Ini yang kedua kalinya ya. Harum teman-teman. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Kita angkat ya. Cantiknya teman-teman. Nah, sudah selesai. Selamat mengoda teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Ini dadar jagungnya sama, sangat enak, lembut, asin, gurih dan manis. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.